Gak kuat guys, goyang guys. Oh oh, nggak bisa kalau kata sih. Halo guys, kali ini saya kedatangan holder phone stand. Holder mobile phone stand. Ini mobile phone stand untuk naruh handphone. Ini harganya murah banget, cuma Rp22.900. Saya beli dari Tokopedia. Jadi kita buka aja langsung seperti apa sih bedanya. Kali aja buat kamu-kamu yang tertarik membeli. Ini dia. Apa nih? Oh, ini plastik nih. Oke, ini apa nih? Ini ada karetnya. Gini doang. Plastikin. Waduh, plastiknya kayak salah-salah nih plastiknya. Buka aja nih guys. Ini apa? Oh, gak berguna kertasnya. Oh, ini kita bentuknya keping gini. Ini juga ada geriginya. Kita langsung colok aja nih. Bahannya sih biasa ya, plastiknya nggak kelihatan elegan ya, maklum. Ya maklum lah, harganya cuma Rp22.900. Sedangkan ini ada busanya, dipegang-pegang agak empuk. Ini kita coba. Saya nggak tahu ini fungsinya buat apa. Oh, jangan-jangan buat di sini kali. Biar. Oh iya, buat di sini nih, biar nggak keras kayaknya. Kita cabut, tempelin di sini. Dia nggak langsung kena plastiknya, kena busanya ya. Oke, sudah. Ini bisa digerakin ke atas, ke bawah. Terus kita bisa turunin nggak nih? Oh, nggak bisa. Mentok sini dong udah. Oke, kita coba, kita tes. Oh mantap, bisa saya tinggi ini. Oke, tadi ya, atau kita coba pakai, bisa tiduran. Coba kita pakai tablet ya. Ini kita coba pakai tablet yang jadul nih, tablet iPad 1. Apakah dia mampu menahan? Wah, wow. Gak kuat guys, goyang guys. Oh, oh, gak bisa kalau kata sih. Sama. Oh, bisa sih, cuman agak keberatan aja tuh. Goyang-goyang ya. Lihat ya. Jadi kalau digini goyang-goyang. Ngeong-ngeong. Ya intinya sih sebenarnya bukan buat tablet ya. Di sini ada tulisannya mobile phone. Jadi ya guna utamanya ya untuk mobile phone. Jadi kalau kita mau pakai handphone, kita bisa naruh di sini. Atau kita bisa untuk berbaring. Demikian tips dari saya, semoga berguna, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.